Begini reaksi Rey Utami yang terancam 6 tahun penjara setelah turut dipolisikan virus Arafik. Dilansir suara.id, perseteruan antara Galih Ginandjar dan virus Arafik memasuki babak baru. Bukan hanya saling sindir di media sosial dan televisi saja, kini virus Arafik didampingi suami, keluarga, dan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea mantap melaporkan perbuatan mantan suaminya itu kepada pihak berwajib. Bukan hanya Galih Ginandjar saja, namun virus juga melaporkan Rey Utami dan suaminya, Feblo Benu. Diketahui Galih Ginandjar menyampaikan perkataan yang menyinggung harga diri virus Arafik itu saat menjadi bintang tamu untuk konten mulut sampah dalam kanal YouTube Rey Utami dan Feblo Benu. Ketiganya dilaporkan melanggar undang-undang IT kasus pencemaran nama baik dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Setelah pelaporan itu, akibat pernyataan virus Arafik, Rey Utami langsung menonaktifkan kolom komentar di laman Instagramnya. Bahkan ketika Hotman Paris kemarin menyebut akan melaporkan ke polisi, Rey Utami pun langsung menggembok kolom komentar Instagram, seolah tak ingin ada netizen yang membombardir akun Instagramnya akibat konten video YouTube-nya yang melecehkan virus Arafik. Dua hari yang lalu, Hotman Paris memang sempat mengumbar rencana pelaporan tersebut di akun Instagramnya. Beberapa postingannya di Instagram mengumumkan tentang virus Arafik yang bakal melaporkan pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya.